Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menggelar doa bersama lintas agama untuk pemilu damai dan bermartabat. Melalui doa bersama diharapkan pemilu pada tanggal 17 April nanti dapat berjalan aman, damai, dan tertib. Minggu malam, lintas agama dan KPU Provinsi Gorontalo menggelar doa bersama untuk pemilu damai dan bermartabat. Dalam kegiatan ini, masing-masing agama, mulai dari agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, secara bergantian memanjatkan doa dengan harapan pemilu pada tanggal 17 April nanti dapat berjalan aman, damai, dan tertib. Melalui doa lintas agama ini diharapkan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum nanti untuk menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Dari kegiatan lintas agama doa bersama ini adalah di masa tenang ini masyarakat benar-benar memahami bahwa arti menggunakan haknya di tanggal 17 adalah bukan saja merupakan hak, tetapi merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk memberikan sumbangsi suara yang akan diberikan di tanggal 17 nanti. Dalam acara ini turut hadir Forum Komunikasi Daerah Provinsi Gorontalo dan pimpinan partai politik seprovinsi Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo.